وللآخرة خير لك من الأولى. إمام صالح لا baca dia kata Imam baca kira'at wash. Jadi kalau dalam surah Al-Fatihah ada apa dibaca berbezalah, contoh pada kalimah Malik Yawmiddin contohnya kan, Malik Yawmiddin baca kan, dipendek baca. Kalau kita baca Malik Yawmiddin dua harakat Malik Yawmiddin, tapi qalu dengan warsh baca Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Oh, dipendek itu, dia hazaf maks itu. Oh, jadi kadang-kadang kita pun terbaca gitu. Eh, saya baca macam tu juga ustaz, dia kata. Ah, salahlah awak baca imam mana tu. Ha, kan? Imam wash baca tanpa ada mat kat situ. Dia baca Malik Yawmiddin. Boleh baca qaulun baca. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tu mim. Dia baca silah mim jamak dua harakat, dia hidup mim. Kan? Pada qaulun, pada kalimah alaihim, alaihimu dibaca kan. Jadi boleh tengok. Kalau Ibnu Kathir pula, ada nama imam tu Ibnu Kathir, tok guru dia, ketua dia Ibnu Kathir, ada dua anak murid dia iaitu Al-Bazzi dengan Qumbul, nama anak murid dia dua orang. Kalau kita kita Imam Asim, bacaan kita kita ikut Imam Asim. Asim ada dua guru anak murid dia kan, Syu'bah dengan Hafsun. Jadi kita ikut bacaan Hafsun, Imam Hafsun. Kalau orang tanya baca, kita baca Quran ni ikut imam mana? Ikut imam tu, imam tadi maghrib tadi. Apa? Itu makmum dengan imam mana? Dan kita baca Quran dengan imam mana? Imam Hafsun an Asim kan. Ibnu Kathir contohnya, dia baca sirata, ihdinas sirata, sirata dengan sin. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi kan. Baca dengan sin. Kumbul baca dengan sin. Jadi itulah, bolehlah kita tengok sikit-sikit kan. Kalau Ibnu macam-macam ada, subhanallah. Jadi buku ni baguslah, kalau beli boleh. Dekat Bangi je ni dia punya kedai ni yang buat ni. Dekat nombor 3A jalan 7 stroke 1B seksyen 7. Saya setuju ya. Okey. Okey, mari kita tengok sambungan ayat kita. Kita mula balik pada ayat yang pertama. Bismillah tu melupakan ayat yang pertama deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ada yang baca minah tu dia minasy. Kan? Minasy. Lidah aja terangkat. Minasy, minush. Orang yang muncul tu minasy, minasy. Minasy. Syaitan kan. Sekali lagi. A'udzu bil a'udzu ga a'u adlu fatu'u cuba. A'u a'u dudu a ke dudu ain? Ha? Dudu ain ofa au au dudu ain. Ataupun dudu hamzah. A'u. Yang mula-mula hamzah yang kedua ain. A'u. Sekali lagi a'u. Tu dia. Comel tu dia beza. Mula-mula ya hamzah a pangkal, pangkal ain naik tengah, naik atas dia. A'u a'u a'u. Kan kita sebut a tu lembut. Kita sebut a tu. A kan a. Buka ke tepi mulut kita sebut a. Senyum-senyum a.
Senyum kan? Ba. Oh ni ikra ustaz. Oh, tak apalah. Lama dah tinggal ikra kan. Ha. Eh kalau cek balik daripada A sampai Ya kan, macam mana bunyi alif kita sampai Ya? A, ba, ta, sa. Ja. Ha kan? Okey, dia buka buka ke tepi. Baru dia bunyi, dia bunyi condong sikit. Kalau tegak dia a, a u, a u, a u. Cuba a u. Ha, tu dia. Bagus. A'udzu bi dzu jaga kecil, dzu kecil. Cuba. Dzu dzu. Dzu dzu. Keluar dia dah sikit kena gigi ni. Gigi apa panggil ni? Yang ni, gigi apa? Gigi kasih ke gigi kapok? Ha? Kacik. Tak gigi lah kacik ke kapok kacik. Ni yang tengah ni. Lidah kita ni, ujung lidah keluar sikit kena gigi kacik ni. Dzu. Tiga huruf. Dzu. Cuba ikut. Dzu. Dzu kecil kan? Dzu. 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 Yang kedua huruf. Tha. 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 Tha macam mana tha? Tha ada kuali. Titik tiga. Satu rumah saja. Sa. Satu rumah saja. Titik tiga. Sa. Su. Si. Susah. Ah, susah tunggu. Ah, tu sa. Ah, tapi jarang lah sebab kita S okey kan. Memang memang tak ada kalimah yang bahasa Melayu suka dengan huruf sa. Ada tak? Sa. Tak ada kan? Ah. Sambal ustaz? Sambal. No, sambal. Ah, kan? Tapi kadang-kadang kebetulan kalau ada sengah-sengah sahabat kita, dia dia nak kena latih. Kadang disebut S tu kan. Tha tu tak apalah, itu masalah lain. Satu huruf lagi apa dia? Za tha dengan apa? Allah. Betul lah. Allah. Sebut Allah. Allah. Tengok saya sebut Allah tu lidah saya keluar. Allah. Allah. Oh macam tu sebut Allah punya. Kalau sebut za, za. Betul juga, tak salah, cuma kurang tepat lah. Allah. Anak tu Allah kan. Okey. A'udhu. Cuba. Billahi. Billahi. Kan lembut bunyi tu. Billahi. Billahi. Dia tak punya a'udhu billahi. Billah. Billah. Ha, tu kan beza bunyi dia kan. A'udzu billahi. Cuba. Minasy syaitani. Ha, pa jaga, pa jaga. Ha, isti'la, lepas tu banyak lagi sifat dia tebak sebagainya. Kemudian ada alif dengan dia. Bila ingat bila huruf isti'la, huruf yang tebal tu yang tujuh huruf tu, bila ada alif dengan dia ataupun ada huruf mat dengan dia, maka dia akan bunyi tebal yang yang steady punya. Maknanya tahap tebal dia. Dia dia beza dengan huruf isti'la yang dari atas. Tahap tebal dia. A'udzu billahi minasy syaitani. Cuba. من الشيطان الرجيم نرّا. شو بقى نرّا نرّا أبى أشتري بيش نرّا نرّا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tipis bunyi longgar, bunyi tak semangat. Kalau orang Terengganu kata bunyi dok jeliga. Ada jeliga punya Allah Azza, tak, tak jeliga lah. Apa jeliga eh? Bahasa section 3 sebut apa jeliga? Sebati. Oh, mani ada masang, ada masing, ada tawa ada. Ha kan? Ni tawa je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baca. Jadi tak jeliga baca. Tak tak seronok baca. من الشيطان الرجيم. Bagus. Rajim tu mak apa? Jim tu mak ha? Harik lis sukun. So dia boleh baca dua harakat atau empat harakat atau enam harakat.
Jangan campur. Dia baca, boleh baca 4, boleh baca 2, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6, dia campur. 2 campur 4, 6, 6 campur 6, 12 harakat. Memang panjang betul. Atau 2 harakat atau 4 atau 6. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Jadi dalam ayat yang pertama tu, perkara yang perlu kita kena beri perhatian pertamanya ialah tiga tempat huruf yang bersabdu. Tiga tempat bersabdu ataupun syaddah ada tiga kat situ. Pertama bismillah pertama. Yang kedua bismillahirrahman dua. Yang ketiga nirrahim. Tiga tempat sabdu dalam ayat yang pertama. Ingat kalau gugur sabdu bahaya, boleh batal bacaan kita. Contoh baca bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada sabdu. Ada yang baca tak ada ba, bismillah Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillah sahaja. Bi hilang. Bi kat mana? Tinggal kat tempat wuduk tadi. Bi. Ba tu tinggal kat wuduk, tempat wuduk. Ha, kan? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita sebut ma, rahman. Kita sebut rahman. Rahman. Cuba ke tepi, rahman. Ha, kata dia bunyi tebal, rahman. No, rahman, rahman. Senyum, senyum, cuba senyum. Singai, singai. Rahman. Ah, bunyi dia bunyi Arab lah. Rahman. Bismillahirrahman. Itu bunyi tebal. Rahman. Buka ke bawah. Tak nak buka ke bawah, buka ke tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Bagus. Okay. Sabdu kena jaga. Yang kedua perlu beri perhatian ialah dua huruf ha dalam ayat yang pertama, Rahman dengan Rahim. Satu ha yang sukun, Rahman, Rah. Ha dalam keadaan mati. Satu lagi ha dalam keadaan hidup, dia bagi bawah. Him. Him. Banyak yang berlaku bismillahirrahmanirrahim. 40 tahun baca bismillahirrahmanirrahim. 15 tahun solat baca macam tu bismillahirrahmanirrahim. 15 tahun. Contoh. Ha. Jadi kena letaklah tempat huruf dia, ha tu dekat mana? Ha dekat tengah. Halkung kita, ha kat tengah. Station dia tengah ni. Tengah ada dua huruf ha dengan ain. Ha dengan ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba. Alhamdulillahi. Cuba. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Dalam ayat yang kedua ni, apa maksud dia? Makna dia apa dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu maksud dia segala puji, kan? Segala puji, segala puja, pujian, segala pujian. Alhamdulillahi hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Rabbil alamin. Apa dia? Tuhan sekalian alam. Jadi kita faham alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya.
Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab kita. Kan? Allah jawab kita. Hamadani 'abdi. Allah kata. Kita puji Allah, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Allah balas hamadani 'abdi. Allah balas apa? Hamba-ku sedang memujiku. Allahu akbar. Hamba-ku sedang puji aku ni, subhanallah. Allahu akbar. Kan? Interaksi dengan Allah Subhanahu taala dalam solat. Hamadani 'abdi. Allah katakan, hamba-ku sedang memuji aku. Baik. Dalam ayat yang kedua ini selalu berlaku kesalahan, iaitu pada alif lam al-qamariyah tu. Alhamdu. Al-jazbu alhamdu. Kan? Apa dia berlaku kecuaian dia? Kecuaian dia ialah dia heret ataupun dia seret huruf lam tu. Jadi macam mana? Jadi macam mana tuan-tuan? Hah? Ibu-ibu jadi macam mana? Ala. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Jadi le, alhamdu. Dia tak gantung lam tu betul-betul. Ha, kan? Alhamdu. Kena gantung betul-betul. Alhamdu. Lidah kita dekat langit. Alhamdu lembut. Jangan ke belakang. Langit kerah. Langit lembut depan. Al dekat dengan gigi kita. Al cuba. Al letak ujung lidah kita dekat langit tu. Al cuba. Al baru bunyi lembut. Al. Ha, sebab ada kawan-kawan kita dia baca bunyi dalam. Kawan-kawan kita. Orang mana? Kawan-kawan kita orang mana? Masjid Jamek, Masjid India. Al. Oh, dia pergi posting belakang. Alhamdulillah. Ha, tu. Dia azan pun macam tu. Allahu Akbar. Al. Dia pusing. Dan nampak macam mana lidah dia macam tu. Dia punya style dia macam tu. Slang dia dah macam tu. Ha, kan? Tak percaya pergi duduk Pakistan 5 bulan. Pergi duduk Kashmir 6 bulan. Ha. Kan, pergi duduk mana? Pergi duduk apa? Delhi setahun contohnya. Ha, kita akan dapat dengar. Guru-guru, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh yang mengajar apa? Mengajar ilmu hadis, ha, dekat Pakistan ke dekat Bangladesh ke dekat India ke mana. Dia baca hadis tu kan? Dia baca slang macam tu lah. Qala Allah Ta'ala innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Nampak macam mana slang dia begitu? Kita tak boleh marah lah ke dia. Yang kita kemarah tu yang hak pergi belajar sana tu balik tu. Nak balik tu kita marah ke dia. Kenapa awak ikut? Dia kata sabarlah ustaz, sebab dah lama duduk sana terikut. Ah, tak apa. Habis sikit-sikit dia baikilah. Kan? Sebab dah terbiasa. Kadang-kadang hadis-hadis yang dia baca tu lah, guru-guru tuan saya baca tu, dia baca bunyi lagu. Lagu ini ustaz lah. Ustaz dia. Ha, kan? Hadis kan? Hadis. Qala Allah Ta'ala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Ha? Sebaik-baik kamu, siapa dia? Orang yang belajar Quran, Nabi kata. Dan siapa dia lagi? Orang yang mengajar. Allah tak, Nabi tak sebut orang yang mengajar dulu. Nabi sebut sebaik kamu orang yang belajar dulu. Allah. Besarnya martabat orang yang belajar kalamullah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar. Patutnya mengajar dululah. Tidak. Belajar dulu. Baru orang yang mengajar. Allah. Baru Masya Allah. Okey. Jadi ingat lidah kita dekat langit lembut depan dah. Al. Bukan sekat kat sini saja, pada kalimah-kalimah yang lain dalam Quran pun. Ini dipanggil alif lam apa? Al-qamah. Al-qamariyah. Alhamdulillahi. Cuba. Alhamdulillahi. Lillahi. Lillahi. Rabbi. Rabbi. Bunyi sebab roh. Rabbi. Rabbi. Sebab ada yang baca Rabbi. Ha, kenapa jadi Rabbi? Sebab sebelum huruf roh, huruf kalimah Allah hi tu dari bawah. Jadi dia terkesan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi rabbil. Hi ra. Hi ra. Takhim ra. Tebalkan ra. Kan? Sekali lagi. Rabbi. 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 Ah, subhanallah. Rabbil alamin.
satu dua. Rabbil alamin. Bagus. Jadi kis yang kedua sama juga dengan ala tadi kepada Rabbi tu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbila, rabbila, bila, rabbila, bila mana? Rabbila, rabbil'a. Cuba. Ha, jangan heret dia. Jangan seret dia. Rabbila, rabbila, no. Rabbil'a. Kan? Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Go. Sama juga min ujung ma'aril sukun, boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam, ha? Terpulang lapan tak boleh. Lapan tak boleh. Ada yang baca satu harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Macam lain je bunyi, ha, tak boleh lah, kena beri hak dia ada ya tu kan. Okay. Baik. Okey, contoh kata daripada bismillah tadi. Bismillah tadi kan? Kita nak sambunglah sekali. Selalu kita baca berhenti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba hari tu kita nak sambung sekali bacaan kita. Nak wasal daripada bismillahirrahmanirrahim kepada alhamdulillah. Dia bunyi macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mi alham. Ha? Mi milhamdu. Bagus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha, kena hidup. Ha, kan? Sebab ada yang sambung setiap ayat berlaku. Dia sambung setiap ayat tapi dia matikan huruf hujung. Batal sembahyang dia. Sebab tak ada baris. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Satu nafas yang sama. Salah? Ha, jadi kena hidup setiap akhir-akhir-akhir itu. Dah boleh tak sambung? Boleh? Harus sambung. Harus? Harus? Harus. Even nak baca daripada Bismillah sampai Amin, sambung tak apa. Kalau nafas dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, sampai situ je saya. Ah, pasal makan nasi goreng tadi. Ah, kalau perut kosong insya-Allah. Tu apa kena mengena makan nasi goreng dengan baca Quran? Ah. Bukan makan nasi goreng saja, makan apa-apalah. Kalau perut kita terlalu kenyang, terlalu padat perut kita, penuh sangat, maka dia akan beri kesan kepada nafas kita. Jadi semput. Tak ada lapah. Pasal perut penuh ni. Ha, kan? Ha, jadi sebab tu kalau nak musabaqah, nak tilawah, malam sekarang nak baca, petang tu tak makan nasi lah. Kita makan awal. Kita makan pukul 4, pukul 5, makan. Pukul 7 ke 8 tak boleh makan. Kalau tak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedawa. Ha. Sebab tu imam-imam tarawih kita kan. Oh, buka puasa dia orang terseksa. Ha, kan? Makan sikit je makan. Kadang-kadang makan kurma je. Pasal tarawih nanti nak baca satu juzuk. Oh, kalau makan macam tak jadi imam, Masya Allah. Ha, habis. Ha, tak. Sikit baca dah nak sedawa. Sikit baca dah sedawa. Nafas kita kan. Sama juga kita, walaupun kita tak jadi imam tapi kita nak baca Quran, kita get ready lah. Maknanya kita ada persediaan untuk pernafasan supaya sempurna wakaf kita, tempat berhenti kita kan. Okey. Habis ayat kedua, masuk ayat ketiga pula. Jadi dalam ayat yang kedua tadi ada dua tempat sabdu yang perlu kita jaga. Yang pertama alhamdulillahi, yang kedua rabbi. Ada yang baca tak ada sabdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca saya tak sabdu. Dia kata kenapa tak baca sabdu ni? Asal bunyi ajalah, dia kata. Ah, asal bunyi je.
baca Quran asal bunyinya. Ha, menyanyi, oh kena ada ekspresi muka, penghayatan, oh yang tu kena lontaran suara. Oh, bila ngaji asal bunyi je. Tak boleh lah macam tu. Habis tu tak boleh nyanyi, Ustaz? Boleh nyanyi. Saya pun minat juga menyanyi. Oh, saya nombor 3 dulu negeri Terengganu. Pesta pantai, jangan main-main. Ha, darjah 6 saya dulu. Dekat Pantai Batu Buruk dulu ada pesta pantai. Nombor 3 nyanyi lagu You Kiss dengan Jeffrey Day. Ha, tapi alhamdulillah Allah bagi laluan itu dekat mengaji. Oh, kalau tak sekarang ni sama dengan jamaah Abdillah lah. Tak adalah tuan-tuan, sikit-sikit boleh lah. Maksudnya boleh, hiburan tu je fitrah kita. Cuma kita pilih dia. Baik. Masuk ayat yang ketiga. Jadi kalau dalam kitab ini, dia tunjuk ni tuan-tuan, untuk ayat 2 sahaja, dia ada 3 penerangan. 1, 2, 3. Masya Allah. And then dia siap bagi apa? Gambar rajah lagi. Ha, macam mana gerakan lidah kita? Ha, simpul, macam mana kedudukan lidah kita? Ain, kat mana? Jadi bagus lah pandangan ni. Nanti boleh, kalau nak dapatkan, nanti boleh nak pilih pakai. Kat situ yang setuju tu je. Okay. Jadi bukan untuk kita saja, cucu kita boleh baca. Nak cuti sekolah ni. Ha, cucu kita boleh baca. Iklan nampak? Tak, bukan buku saya pun. Kan? Kalau buku saya memang saya betul-betul iklan. Maksudnya, belilah untuk manfaat lah. Ayat yang kedua, ketiga pula. Boleh tu ayat kedua dah? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم شوف الرحمن الرحيم Okey, dalam ayat yang ketiga ni sama juga, dia ada dua tempat sabdu. Yang pertama, alif lam asy-syamsiyah ar-rahman. Lam tu tak bunyi, dia terus pergi pada ra. Jangan al-rahman, tak boleh. Ar-rahman terus. Sebab ada sabdu atas ra. Kemudian sabdu yang kedua pada kalimah ar-rahim. Ar-rahmanir-rahim. Dua sabdu. Kemudian ada dua huruf ha. Satu ha sukun, satu ha hidup bagi bawah. Kena jaga betul. Kalau tak, dia jadi ha bulat. Ar-Rahmani. Cuba. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ha, lembut kan? Ar-Rahman. Beza. Ar-Rahmani. Bagus. Ar-Rahim. Hiim. Jelaskan ha dia kan. Ha, jadi ra tebal, dua-dua bunyi tebal ra. Rahman dengan Rahim, dua-dua tebal. Hiim hujung ma'rif sukun sama. Tapi kita dah terbiasa panggil kawan kita Rahim kan. Haji Rahim, contoh Haji Rahim. Tak apalah panggil kawan kita, tak apa. Bila dalam bacaan Quran tebal. Ataupun kita tukar panggil kawan kita tebal. Haji Rahim, orang gitu sekali. Haji Rahim, kejuk dia. Bunyi macam Arab je. Bunyi macam Arab. Ha, kan? Contohlah, bukan Haji Rahim kat sini. Ha, kan? Jadi orang Arab memang dia sebut tebal. Memang slang dia, bahasa dia kan. Ha, bahasa dia. Kita je tak, sebab kita jarang menggunakan. Sebab jarang bahasa kita Jawa kan. Jawi, bukan Jawa. Jawi. Ha, kan? Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Jadi bila kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, maksud dia apa? Tadi kita puji Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Tuhan yang bersifat dengan Maha Pengasih, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang bersifat dengan penyayang, pemurah, pengasih. Allahu Akbar. Allah balas lagi bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Apa Allah balas pada kita? Athna alayya abdi. Masya-Allah. Athna alayya abdi. Hamba-ku sedang menyanjungku, ya Rabbi. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan hamba-ku menyanjungku. Interaksi kita dalam solat, dalam surah Al-Fatihah, kita baca ayat Allah balas. Athna alayya abdi. Sambung terus. Okey. Boleh tu ayat 3 tu? Tak tahu, tak boleh ke tak? Nak tahu kena baca, kena dengar. Tak dengar nanti lah, kita buat sorang-sorang. Jadi lah. Habis Fatihah ni kita buat sorang-sorang. 2 jam kita buat. Kena daftar semua tu, mana yang ada orang ni. Okey. Masuk ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Bagus. Bunyi lembut ma tu. Ma, ma. Ada setengah macam-macam ma, maliki yau. Allah. Maliki yau. Seluah-luahnya dia buka yau. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Jadi dalam ayat yang keempat ni ada satu sabdu pada kalimah dal atas huruf dal. Maliki yaumiddin. Maliki ma dua harakat maliki yaumiddin ma asli din sama ma'ali sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Sekali lagi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Apa maksud maliki yaumiddin? Hah? Malik, Malik, Al-Malik, penguasa ataupun raja ataupun pemilik, kan? Yaumiddin, hari pembalasan ataupun hari akhirat lah, hari akhirat. Penguasa, pemilik, hari akhirat. Jadi tadi dekat masjid mana tadi? Dekat masjid Bukit Jurutong tadi kita start baca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Kan? Laysa liwaqa'atiha kadhiba. Maknanya bila berlaku hari Al-Waqi'ah itu, kan? Idza waqa'atil waqi'ah, hari gegaran itu, hari yang digoncang itu ataupun hari kiamat itu, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu benda, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengingkarinya, kadzibah, yang mampu mendustainya. Tak boleh, tak ada orang yang boleh tipu, tidak ada orang yang boleh mengelak, tidak ada orang yang boleh nak halang hari Al-Waqi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Bila bumi hancurkan ataupun gunung ganang digoncangkan ataupun dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa bussatil jibalu bassa. Jadi halus. Ha? Kita baru ni tengok yang Genting Highland tu kan, 2 minggu lepas ke? Kan ada itu yang tanah runtuh kat Genting Highland tu kan, hujan lebat tu kan, air tanah turun tu kan, tanah jatuh tu kan, Masya Allah kita dah rasa gerun kan. Ini gunung yang dihancurkan, dah dihancur, dikisar ataupun hancurnya gunung itu. Wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Dia jadi seperti debu yang berterbangan. Masya Allah. Debu. Debu ni besar ke kecil? Halus tak nampak debu. Allah, maksudnya segunung sebesar-besar gunung itu. Macam mana kalau kita nak gambarkan, Masya Allah dahsyatnya yaumul qiyamah. Hari kiamat tu, hari Al-Waqiah. Jadi Allah kata saat itu nanti akan ada 3 golongan.
ashabul maimana, ashabul mash'ama, wassabiqun as-sabiqun. Golongan yang menerima buku amalan catatan dia tangan kanan ataupun sebelah kanan, kan? Yang ni bergembiralah dia, kan? Tenanglah dia, suka hatilah dia. Adapun yang satu lagi, golongan yang menerima buku catatan amalan dia melalui sebelah kiri ataupun tangan kiri, maka sengsaralah dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita pada hari yang sangat dahsyat itu dan menerima buku kita, catatan kita dengan tangan kanan. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Maliki yaumiddin. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat yang kelima ni, saya perhatikan ada setengah-setengah daripada imam-imam besar kita, syekh-syekh kita jadi imam, pada azanah. Masuklah. Okey. Pada ayat yang kelima ni berhenti baca. Berhenti. Sebab apa berhenti? Sebab makna dia. Menangis. Syekh Shuraim kata silap. Pada ayat Malik Yamin dah sebab. Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti baca. Menangis dulu. Menangis dalam satu tarawih, solat tarawih. Sebab makna dia. Antara makna yang besarlah dalam surah Al-Fatihah ni, inilah ayat yang antaranya, ayat yang kelima ni. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, kami beribadah. Walau macam mana sibuknya kehidupan kami satu hari, takkan lupa ataupun takkan lepas daripada kami untuk sujud kepadamu 5 kali ataupun 5 waktu dalam satu hari. Sibuk macam mana pun, kan, iyyaka na'bud, balik kepadamu ya Allah. Akan balik juga kepadamu 5 kali sekurang-kurangnya dalam solat fardu sehari. Sibuk macam mana, hebat macam mana, tinggi macam mana pun sekalipun, mesti. Dan wa iyyaka nasta'in ya Allah, kan? Hebat macam mana kedudukan kita pun, sehat ke, sakit ke, tenang ke, kan? Kadang-kadang semua benda dalam kehidupan kita ada orang yang akan buat, tetapi kita tak lari daripada wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allahu Akbar. Masya-Allah. Menangis imam-imam baca, ya. Makmum pun menangis baca, dengar imam menangis, makmum menangis. Sebab apa makmum menangis? Sebab makmum sebelah dia menangis, dia pun menangis sama. Ada yang faham, dia faham dia menangis, kan? Ada yang jelas bila baca Quran ni dia mudah kita tersentuh, kan? Jadi Allah jawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allahu Akbar. Inilah bahagianku dan bahagian hamba-ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hamba-ku apa yang dia minta. Masya-Allah. Masya-Allah. Kasih Allah pada kita. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hati-hati pada ayat yang kelima, 2 sabdu, iyyaka wa iyyaka, 2 tempat sabdu. Kemudian na'budu, cuba sebut na'budu. 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 Ha, kalau kita sebut huruf dal, kan? Cuba tuan-tuan sebut huruf dal. Ad. Ad. Da. Da. Hujung lidah kita duduk belakang gigi atas ni. Langit lembut belakang gigi kaci atas tu. Da. Situ tempat da. Cuba sebut da. Da. Apa dia bunyi melekit tu? Da. Da. Kan?
na'budu. Sebut na'budu. Jemput duduk. Sebut jemput duduk. Cuba sebut duduk. Jemput duduk. Makan tak sayur bendi? Rupa-rupanya Piramli tu cakap tu bunyi Arab. Masya Allah, arwah Piramli tu cakap bunyi Arab. Itu dal Arab. Dia berduduk bendi, dia kata. Contoh kan, nah, duduk. Makan budu tak? Ha, contoh. Cuba dengar orang Arab cakap Melayu macam tu. Itu dal dia. Dia tak bunyi, dia tak bunyi kosong. Nak budu, kan? Nak budu, duduk. Itu dal Melayu lah. Tapi tak salah dan tak batal solat lah. Cuma makhraj tu kan. Okey, boleh insyaAllah. Jadi kita berhenti dulu kat situ lah. Masa waktunya saya pun nak pergi stadium nak tengok bola. Stadium kat rumah je. Ada seorang pengulas sukan apa, Astro tu, Astro Arena tu, Hafiz Al-Hamad kan. Dia nak bagi saya tiket bola malam ni. Malaysia Indon. Saya kata tak boleh, saya ada kuliah malam ni. Dah masuk nama jadual dah, saya kata. Dia kata jom lah, ya, tak apalah, saya kata saya tengok kat rumah je. Kan. Tuan-tuan tak ingat bola. Tengok bola sah, gusti sah. Gusti, masya-Allah. Okey, kita berhenti dulu ayat yang kelima. Kita sambung akan datang, kita habiskan Al-Fatihah. Kemudian habis saja surah Al-Fatihah, kita akan masuk satu surah. Kita akan ambil satu surah atau beberapa surah yang menjadi kelaziman dalam bacaan dalam solat kita. Tak kira lah Ayatul Kursi ke, akhir Al-Baqarah 3 ayat ke. Apa akhir Al-Baqarah 3 ayat yang Nabi tu, apa sayugiakan kita untuk baca akhir Al-Baqarah? Lillahi ma fis sama amana ar-rasul la yukallifullah. Kan? Ada 10 ayat dalam Al-Baqarah kita kena bukan hafalah, maksudnya jadi kelaziman kita. 10 ayat jika tak silap. 5 ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat tu kan. Lepas tu Ayatul Kursi 6 ayat. Lepas tu sambung dengan apa tu? Sebelum lillah tu apa tu? Bukan. Tak mari. 5 ayat Ayatul Kursi. Bukan. Saya nak share kat orang ni. Kalau boleh kita amal sebelum tidur, kita baca Al-Baqarah juzuk 3. Ayat ni selalu kita baca dalam tahlil ni. Ustaz pun tak ingat. Kami lagi dah tak ingat. Bukan tangan tak mari. Okey, 5 ayat Al-Baqarah yang pertama masuk Ayatul Kursi jadi 6, La Ikraha Fiddin jadi 7. Ada setengah, ambil satu ayat lagi, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Lepas tu akhir lagi 3 ayat Al-Baqarah. Lillahi ma fis sama amana ar-rasul la yukallifullah. Jadi 11. Kalau tak baca Allah waliyul ladzi jadi 10. Maksudnya boleh baca mana-mana, tapi biasanya jadi amalan ayat tu, 10 ayat tu. Al-Baqarah. Sekadar itu dahulu. Aku lu qawli hadha wa astagfirullahal azimani walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung pada pertemuan akan datang lagi 2 ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi agak-agak 5 ayat yang kita belajar tu, 5 ayat yang kita tahsin tu, tidak berlaku lagi kecuaian dalam bacaan kita, insyaAllah ta'ala. والله على مسلم من رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.